Biru. Hari ini mau kemana, Nak? Udah rapi. Udah kayak pelukis lo ya. Ini. Mau kemana hari ini? Mau ke Ketuban ya. Kayak Deddy Corbuzier. Pak De, Kak Adus, Pak De. Kak Adus, Kak Adus. Ngungsi. Ngungsi. Soale rumahnya lagi pora-poranda. Jadi kita harus ngungsi ke Tuban. Eh. Ayo cepet. Katanya mau ke Tuban. Jangan nangis. Ayo cepet, jangan nangis. Wah, kita mau ke Tuban. Ngungsi ya. Soalnya rumahnya pora-poranda. Mau ke Tuban. Oh, ganti dulu. Nah, udah jadi. Baik-baik. Mau pergi sekolah, ya? Mau ke Tuban aku tuh, ya. Berangkat sekolah. Kamu sekolah di Tuban aja, ya? Iya. Mau sekolah di Tuban. Kemarin loh, Pak. Sekolah yang sudah kita survei kemarin loh, Pak. Ya. Wow, no. Kenapa no? Teman bermainnya luas, ya, Kak, ya? Jauh Bu, ya jauh ya, enak di rumah ini, dekat rumah atau sekolah belakang rumah, jalan kaki. Sekarang giliran ibu sama bapak yang mau mandi. Kakak Biru, dadah. Aku sayang cuma dua, juga sayang hanya tiga. Sayang Kakak Biru satu dua. Hari ini Bumi dan Biru mau ke rumahnya Akung ya. Mau ke rumahnya Akung karena lama nggak ke rumahnya Akung ya. Nanti Akung lupa. Nanti Akung nggak tahu kalau Bumi udah bisa apa? Udah bisa teriak-teriak ya. Oh, pakai jam tangan dulu. Oh, jam tangan. Ini cakot semut, kayak semut. Hei. Harus pakai topi. Hei. Ganteng rek pakai topi. Bajune rapi tapi topi gitu. Topi mana? Itu martabak masih ada satu nang dimakan. Bisa nih sampo. Bum. Topimu mana topimu? Topimu mana? Gak boleh ikut kalau enggak pakai topi ini katanya. Harus pakai topi. Ya. Bisa. Topinya ini mana, Bu? Topinya Bumi. Kayak mau piknik sekolah kamu, Dek. Loh, loh, loh. Deng, 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 deng. Mau piknik sekolah ini, Pak. Lihat, Pak. Mau rekreasi sekolah. Hore. Loh, mau piknik udan. Mau piknik sekolah, udah besar aja kamu, iya. Ya. Gara-gara corona kamu di rumah aja terus mau field besar. Trip ya? Gara-gara corona ini cepet besar loh, di rumah aja. Ini di belakang gak cukup ya? Itu ada
sakit hati ada barang. Gini ya. Gini harus pakai topi. Kalau ke rumahnya aku harus pakai topi panas. Ini kita. Loh, Bu. Topinya nyungsep, guys. Ayo kasih cepat topian. Pakai topi biasa dulu, Bu. Boleh. Ini kita mau program menghitamkan badan di Tuban, ya. Guys. Kenapa sih aku tuh kita tuh kalau pergi tuh enggak bisa santai. Wah. Harus pakai topi. Kayak gitu nih. Ini biru. Kamu kalau enggak pakai topi di sini lah. Kamu kenapa? Ya. Buka gini aja, wes. Kakak biru mau field trip ya. Ini topi andalannya dia ini. Oh, ini pas kita mau field trip, mau lihat laut. Iya. Iya, Kak. Kakak biu. Tidak memangku. Dia suka kalau pakai topi ini enggak dilepas. Ini adalah topi andalannya dia ini. Sok cool ini. Enggak mau dia pakai topi apa itu? Ngarit. Topi. Cuacanya masih enak, sejuk, guys. Karena masih di Malang. Bohong, coba kamu di luar. Masih sejuk. Karena kita pakai AC, ya. Ore, sekarang kita udah nyampe Sidoarjo, guys, ya Kak ya. Bangun aku. Lihat pemandangan. Rumahnya yang pindah. Orangnya ganti. Oh, dijual. Adek. Pak. Pirin biasa aja. Ini kayak mau berangkat sekolah. Belajar pakai seragam sekolah ya. Ngelamar sekolah di Sidoarjo sama di Tuban. Harusnya sekarang kita udah trial sekolah. Gara-gara corona. PAUD. Enggak ya, sekolah preschool. Sendiri. Ya enggak lah ya. Bumi. Bum. Ini lagi lihat banget. Iya, aku kepengin nge-preschoolin dia. Gimana? Setuju enggak kamu sekolah? Yang kemarin tuh sekali kita lihat itu, Dek. Wow, no. No. Biar belajar di rumah dulu aja. Enggak apa-apa kan bermain. Sekolahnya mahal, Bro. Enggak tahu maksudnya. Ini. Dek. Ada aja masih enggak mau. Ini masih menikmati. Duduk sini, Dek. Kamu mau sekolah atau enggak? Mau sekolah enggak? Ya, ini ibunya itu punya cita-cita untuk menyekolahkan anak umur berapa? 8 bulan. 8 tuh kemarin tuh trial harusnya. Nanti kalau dia suka baru sekolah. 8 bulan. Kan cuma seminggu 2 kali. Iya, tapi enggak tega nih anakku mikir isek cilik. Kan bermain, ya kali diajarin 1 tambah 1 sama dengan 2. Hai guys, bilang. Hai guys.
Deci lagi ngadung, guys. Apa? Deci lagi ngadem. Deci sama lah. Itu Deci mulah. Kok ngadem nang kono? Kok nyanyi bapak ini gemuk. So, guys. Oke, guys. Jadinya oh, ini. Kita tadi mampir di Sidoarjo, mampir di rumahnya Opa. Iya. Sekarang kita berangkat ke Tuban. Berangkat ke rumahnya Agung ya. Berangkat ke rumahnya Agung ya. Itu yang satu itu ngapain itu? Ngapain itu? Seperti biasa, apa yang kamu harapkan di Tuban, Bu? Kamu mau apa? Pengen makan banyak. Selalu ingin kuliner di Tuban, tapi sekarang kamu kan gak bisa kuliner toh? Gak bisa kuliner. Pulang ke Tuban tahun ini si Ucu, si Mbak Ucu gak bisa kuliner karena lagi menjalani program diet. Jadi kita diet bersama ya nak. Tapi aku kata kuliner ya, kuliner apa? Oh gak bisa kuliner sih, soalnya kan masih ada pandemi. Karena masih ada pandemi, jadi kita ya gak bisa kuliner. Gak bisa riwa-riwi di Tuban, apalagi di Tuban juga lagi nambah terus toh. Nambah terus yang kemarin 20, sekarang 40 ini kasus COVID-nya. Kasus coronanya menambah terus di Tuban, jadi ya tetap kita kalau pulang tetap di rumah saja ya, tetap di rumah aku aja ya Naya, nggak bisa keluar-keluar, nggak boleh ada tamu ke rumah, nggak boleh ada yang pegang, nggak boleh ada yang gendong bibu di Tuban, kecuali Agung dan keluarga, iya. Ini sejarahnya, ini dulu desa ini namanya Gandul. Gandul ini. Kalau orang Tuban pasti tahu. Apalagi Sincan. Sincan pasti tahu namanya Eka Sandialin, pasti tahu daerah sini. Gandul ini. Tadi di Pakah, ini arah ke rumahnya mbahnya Bibu, ke rumahnya Agung. Jadi rumahnya itu lurus terus dari Pakai itu lurus notok di pertigaan. Ya itu di situ. Kalau udah kelihatan laut ya situ. Depannya laut rumahnya. Dan kita sudah sampai di rumah Tuban. Adik. Nyampe, Dik. Hai. Sampai rumahnya Agung ya. Tadi ada suaranya. What? Nanti sebentar dulu sih, aku tak ikut tak asing. Oke, ayo kita turun. Ayo kita turun. Ini pasti bangun kalau udah nyampe. Ayo kita turun.